elektronik untuk meningkatkan warga berpartisipasi di Kota Bandung dalam pemilihan Gubernur Jabar dan Wali Kota Bandung 2018. Seperti tempat pemungutan suara di kawasan Cibadak, Kota Bandung yang dihiasi pernak-pernik Piala Dunia. Tempat pemungutan suara atau TPS 5 di Cibadak, Kota Bandung punya cara unik untuk meningkatkan partisipasi warga. Dengan dihiasi pernak-pernik Piala Dunia yang sangat unik, serta petugas KPPS yang menggunakan baju jersey dan ornamen bendera peserta Piala Dunia, TPS ini berbeda dengan yang lainnya. Menurut seorang warga yang menggunakan hak suaranya, TPS 5 sangat unik dan pas dengan momen Piala Dunia. Selain itu, dirinya berharap pemimpin di Jawa Barat dan di Kota Bandung dapat membuktikan janji kampanye kepada masyarakat. Sih kreatif kalau menurut saya, jadi agak nyentrik juga. Kalau untuk TPS-TPS yang lain mungkin ada yang lebih ke Sunda gitu, lebih agak ke Sunda. Kalau ini kan lebih ke Piala Dunia, kebetulan kan momennya lagi momen Piala Dunia juga. Sementara itu, menurut Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Darus Mulyana, ide kreatif demam Piala Dunia bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara. Kami memilih Piala Dunia. Nah, tujuannya tidak lain hanya untuk mengundang warga supaya simpati terhadap TPS dan peserta menyukseskan pilkada. Jumlah pemilih di TPS 5 di kawasan Cibadak meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 361 orang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.